Ini GR yang paling baru. Ya. Sebenarnya sekarang udah keluar yang baru lagi, tapi ini GR yang paling baru sebelumnya ya. Iya, betul. Oke, 2800 tahun berapa ini? Ini 2023. CRP Prestige Black Edition. Yes, GE8 1,5 EAT. Kalau dulu sebutan nama E ya, sekarang mah RS ya kali ya. Oke. 2 juta doang. 2 juta aja. Iya. Yes, RS 2018. Cuman bayar 1 juta udah bawa pulang CRV ya, Pak ya. Pokoknya ini nego sampai jadi deh. Buat teman-teman yang mungkin kangen, udah lama pengen tahu updatean stok yang ada di Ambara Used Car. Nah, ini pas banget kebetulan hari ini di bulan September kita lagi main ke Ambara Used Car, dan di display-display yang pertama kita dibantu sama Bro Samsul. Di 08 berapa, Brother? 0822 1112 5051. Oke, alamat lengkap di mana, Brother, ini? Jalan Raya Cinangka nomor 9 ya. Depok, Bojongsari. Oke, temennya ya. Kalau kalian di Google Map tulis aja Honda Pradana, Sawangan, karena ini masih satu grup ya, Bro ya. Ya. Oke, nah bos. Nanti kalau kalian penasaran dengan updatean stok terbarunya, kalian silahkan follow media sosial namanya Ambara Used Car ya. Betul. Nanti kita masukin di sini sama nomor telepon Samsul juga kita masukin di sini, karena ini lumayan terik, lumayan panas dan ada banyak banget stoknya. Kita mulai langsung dari mobil yang pertama, tapi yang pasti mobil di sini tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli, legalitas aman, dan hampir semuanya kebanyakan stok mobilnya adalah mobil Honda dan servis resmi. Betul ya, Bro, betul, ya? Betul. Oke, kita buktiin dulu dari yang pertama. Ya. Dari yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang merah? Yang merah. Oke, Honda City Hatchback tipe apa, tahun berapa? Ini RS 2021. KM berapa ini? Ini KM-nya 20.000. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B, genap. Ini dua angka masih nempel atau gimana, Brother? Ini masih nempel. Masih nempel ya? Nah. Oke, pajaknya bulan 6, kaleng 2026. Ya. Disclaimer dari awal, semua pajak terima hidup atau gimana? Iya, terima hidup. Terima hidup ya? Terima hidup. Oke, berarti ini bulan 6 udah tahun depan ya? Iya, betul. Oke, harga berapa lo buka ini? Ini kita buka harga 240. 240? Itu cash atau kredit? Itu cash kredit sama. Cash kredit sama? Iya. Oke, lo siapin DP-nya nggak? Kita siapin DP-nya. Berapa DP-nya? Kita DP 5 juta. Angsuran? Angsurannya 5,6. Berapa tahun? 6,3 ya. 6,3 selama 59 bulan. 59 bulan berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, 5 tahun. Nanti harganya sama DP-nya sama tenor tahunnya ada di sini semua, dan ada nomor telepon Samsul juga ya, Bro, betul. Ya. Kita geser. Nah, ini ada nyempil juga mobil Eropa. Gue yakin ini pasti tukar tambah ya. Iya, betul. Hasil tukar tambah. Tukar tambah. Oke, Mercy apa, Brother? Ini Mercy C200 CGI ya, 2012. KM Matic. Berapa ini? Ini KM-nya kurang lebih. Mm-hmm. KM-nya itu cuman 100.000. 100.000-an. Oke, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 11, kaleng 2024. Berarti mepet nih ya. Mepet. Oke, berapa duit lepas ya? Kita lepasnya 185. 185. Cash kredit sama. Sama. Bisa kredit DP berapa? Bisa kredit ke DP-nya 5 juta, angsuran 5,1. Oke, berarti hampir rata-rata di sini bayar 5 juta udah bawa pulang mobil. Iya, harga Brio. Harga Brio ya. Harga Brio. Oke, Mercy harga Brio. Iya. Yang ini, Brother. Nah, ini badak nih ya. Ini hasil tukar tambah atau gimana? Hasil tukar tambah juga. Tukar tambah juga. Oke, ini GR yang paling baru. Iya. Sebenarnya sekarang udah keluar yang baru lagi, tapi ini GR yang paling baru sebelumnya ya. Iya, betul. Oke, 2800 tahun berapa ini? Ini 2023. 2023? 2023. KM berapa ini? KM-nya 19.000. Perorangan? Perorangan. Oke, perorangan, surat-surat, Bogor, ganjil, pajaknya bulan 4, kaleng ya. 2028. Berapa duit lepas ya? 560. 560? 560. Oke, DP berapa? Kalau mau di DP, ini bisa. DP 10 juta, angsuran 14, sekian lah. 5 tahun? 5 tahun. Oke, bayar 10 juta, udah bawa pulang Fortuner GR ya? GR 2023. Oke, yang ini, Brother, kalau nggak suka yang bau-bau diesel, mungkin sukanya yang bensin-bensin. Ya, betul. Ini masih ada Honda CR-V? Ya, ini CR-V. Ini tipe apa, Brother? Ini CR-V Prestige Black Edition. Prestige Black Edition. KM berapa ini? Ini KM-nya kurang lebih 40.000. 40.000. Perorangan juga. Perorangan. Oke, B-nya B ganjil ya. Jakarta Barat, pajaknya bulan 5, kaleng 2028. Berapa duit lepas ya? Kita lepasnya di 575. 575 juta. Masih bisa nego. DP berapa? Untuk DP-nya DP 10 juta, angsurannya 14 sekian. Oke, nanti ya. Kalau kalian penasaran sama misalnya ya. Kalian punya simulasi sendiri, hitungan sendiri, DP sendiri, atau mau tuker tambah dengan mobil apapun, nanti silakan hubungi Bro Samsul atau ya. Marketing lainnya, karena nanti semua mobil kita beda-bedain marketingnya. Betul. Ya. Oke, yang terakhir sama lo ini ya. Iya, benar. Oke, ini Sienta tapi velgnya udah gantian. Iya. Oke, gantian. Sienta apa nih, Brother? Ini Sienta Q. Q. Matic ya. Matic, bensin. Ya, bensin. Oke, tahun? 2016. KM? KM-nya 140. Oke, paling tinggi B-nya B genap, Depok ya. Punya, pajaknya bulan 9, kaleng 2026. Berapa duit lepas ya? Kita lepas buka 162.
162. 162 juta. DP berapa lo bilang? DP-nya kita kasih DP 10 juta, angsuran 4,2 aja. 4,2. 4,2. 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, yang lain stok lainnya kita review sama siapa nih? Kita sama lanjut sama marketingnya. Oke, nanti kalau kalian penasaran sama stok yang direview sama Bro Samsul, ya, nanti bisa telepon Bro Samsul. Sekali lagi 08 berapa? 0822 11 12 5051. Oke, atau follow Instagram dari Ambara Yuskart, yes, ya, Bro ya. Betul. Thank you Bro Samsul. Thank you, Om. Kita lanjut dengan marketing kedua, ada brother Sam. Sam. Oh, kalau tadi Samsul ini kurangin sulnya. Iya. Sam doang. Sam. Oke, di 08 berapa, brother? 0857 10 22 17 04. Oke, nanti nomornya ada di sini, ada Instagram dari Ambara Yuskar juga, dan langsung dari mobil yang pertama kita punya Suzuki Baleno. Baleno hatchback. Tahun berapa ini? 2018 matic. KM? KM-nya kurang ini lebih? Kurang lebih 76.000. Perorangan juga? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap wilayah selatan, pajaknya bulan 8, kaleng 2028. Lepas berapa duit, brother? Ini kita lepas ya, untuk cash-nya Baleno. Baleno kita jual 165. 165? Iya. DP nego berapa boleh? DP-nya 10 juta aja. 10 juta? Iya. Angsurannya kena? Angsuran di 4 jutaan. 4 jutaan? Iya. 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, nanti silakan telepon Bro Sam ya, Bro ya. Iya. Oke, kita geser lagi. Yang ini kita punya Mazda 2, betul ya? Ini Mazda 2. Tahun? GT 2020. KM berapa yang ini? KM 90.000. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-surat Bogor, ganjil, pajaknya bulan 10, kaleng 2026. Iya. Berapa Sam? Lepas ini Sam? 215, sorry. 215? 215. Oke. DP berapa bisa? DP 10 juta. 10 juta? Iya. Angsurannya kena? Angsuran di 6 jutaan. 5 tahun juga? 5 tahun. Oke, nanti silakan kalau yang mau test drive, mau janjian, karena ini kan showroomnya kawasannya luas, jadi kalian bisa datang ke sini, dan ini nggak di dalam basement ya. Jadi benar-benar showroomnya tempatnya sendiri, jadi kalau mau janjian jam berapapun, dari wilayah manapun, nanti silakan tinggal atur waktunya sama Bro Sam ya, Sam. Betul. Ya. Oke, lagi banyak Honda CR-V. Nah, ini betul CR-V. Ya? Iya. Yang ini CR-V apa nih, Sam? Ini CR-V 4F. Ini CR-V 1.5 Turbo. Turbo, tahun? Yeah. Tahunnya ini 2017. Oke, KM berapa ini, Sam? Ini, 2023, sorry. 2023, surat-surat Bogor, surat-surat ganjil, iya, pajaknya bulan 3, kaleng 2028. KM berapa? KM 16.000. Perorangan? Perorangan. Oke, lepas berapa, Sam? Kita jual gope. 500 juta? 500 juta. Oke, DP berapa bisa? DP-nya 10 juta. Angsuran? Angsuran di 12 jutaan. 12 jutaan, 5 tahun juga 5 ya? Tahun. Oke, silakan telepon Sam, nomornya ada di sini. Ya, ini Sam, yang terakhir sama lo nih, Sam. Ini kita Terios. Punya Daihatsu Terios, betul ya? Terios RMT, manual. Tahun berapa ini? 2019. KM? KM 72. Perorangan? Perorangan. Oke, perorangan, surat-surat B, genap, Tangerang, pajaknya bulan 5, kaleng 2029. Berapa duit, Sam? Kita jual 185, nego. 185? Iya. DP berapa boleh? DP ceban aja. Ceban aja? Iya. Angsuran? Angsuran 5 jutaan. 5 jutaan? Iya. Oke, nanti ketemu di YouTube ataupun di TikTok. Kalian suka sama mobil-mobil yang ada di video ini, silakan hubungi Bro Sam di 08 berapa lagi sekarang? 0857 1022 1704. Oke, biar nggak bosan kita ganti marketing lain. Thank you, Bro Sam. Siap. Marketing ketiga yang bantuin kita dari Ambara Yuskart ada Bro Madun. Bro Madun di 08 berapa, brother? 0812 8093 2161. Oke, nomornya ada di sini, ada Instagram juga dari Ambara Yuskart. Langsung dari mobil yang pertama sama Bro Madun, kita punya Honda WRV yang tipe RS Sensing, bukan? Ini RS Sensing, Om. RS Sensing? Iya. Tahun berapa, brother? Ini tahunnya 2023. KM berapa yang ini? KM-nya baru di 7.000 aja. Oke, perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap Jakarta Pusat, pajaknya bulan 4, kaleng 2028. Berapa duit lo kasih? Kita buka 270 masih nego, Om. 270? Yes. Oke, DP berapa, angsuran berapa? DP-nya kita buka di 10 juta. Angsurannya 6,4, 5 tahun. 5 tahun ya? Yes. Itu dari tadi yang disebutin harga cash ya, teman-teman, dan semuanya masih boleh negosiasi ya? Masih banget. Oke, nanti negosiasinya langsung telepon Bro Madun ya. Siap. Oke, geser. Yang warna merah-merah, tapi yang ini warnanya merah darah, lebih ngedof, dan ini hybrid. Hybrid. Toyota Corolla Cross Hybrid, betul ya? Ini yang CHR, Om. Oh, CHR ini ya? CHR. Oke, sampai salah lagi, udah pede banget nyebutinnya. CHR hybrid ya? Hybrid. Tahun? Tahun 2019. KM berapa ini? KM-nya baru 63 ribuan aja. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B ganjil Jakarta Barat, pajaknya bulan 2, kaleng 2025. Berapa duit, brother? 365 masih nego. 365 juta masih boleh nego. Yes, DP berapa? DP-nya di 30 juta, angsurannya 8,2, 5 tahun. Oke, bawa pulang CHR cuman bayar berapa tadi, Dun? 30 juta aja. Oke, 30 juta bawa pulang CHR. Yes. Yang sebelah, brother. Yes. Ini Honda Mobilio, udah nggak ada barunya.
sekarang paling rendah dia di BRV ya sekarang ya? Betul. Oke, sekarang kita masih punya Honda Mobilio. Tipe Honda apa, tahun Mobilio berapa? Mobilio RS CVT, tahun 2020 nih, Om. Oke, KM berapa yang ini? KM-nya baru di 90 ribuan aja. Perorangan juga? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap, Bekasi Kota, pajaknya bulan 8, kaleng 2025. Berapa duit? Kita buka 192 masih nego. 192? Yes. DP berapa? DP-nya 10 juta, angsuran 4,7 5 tahun. 5 tahun. Yes. Lihat di sini harganya sama DP-nya sama nomor dari Bro Madun ya, Bro ya. Yes. Oke, yang terakhir sama Bro Madun. Yes. Ini kita punya tadi ada Sienta. Kalau orang nggak suka Sienta tipe Q, sukanya brand-nya Honda. Nah, ini kita kasih Honda Freed ya. Honda Freed. Tipe apa nih, brother? Tipe SD. SD. Atau tipe S. S. Ya, tahun S, tahun 2013 nih, Om. KM berapa ini? KM-nya 128. Perorangan. Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap, orang Depok, pajaknya bulan 7 kaleng 2026. Berapa, yes, duit lepasnya, brother? Kita buka 135 masih nego. Oke, 135 masih boleh nego. Yes. DP berapa? DP-nya 12 juta, angsurannya 3,1 5 tahun. Oke, 3,1 5 tahun. Nanti, yes, kalau kalian suka yang mana, tapi kalau misalnya kalian ngerasa nelpon marketing lainnya agak susah, pilihannya cuma ada Madun, silakan hubungi Madun di 08 berapa? 0812-8093-2161. Oke, terima kasih. Kita geser ke yang lain ya, Bro ya. Oke. Thank you, brother. Sama-sama, Om. Nah, kalau dari tadi misalnya marketingnya cowok semua dan pengennya ngerasanya nyamannya, amannya sama marketing perempuan, kita punya Mbak Orin. Sehat? Sehat, Pak. Di 08 berapa? 0896-0373-0413. Lagi hamil ya? Enggak, abis makan kenyang. Oh, abis makan kenyang. Gua pikir lagi hamil. Kalau lagi hamil kita doain biar sehat. Tapi hamil enggak hamil, kita doain Mbak Orin. Amin. Biar sehat, biar kita bisa kasih pelayanan terbaik buat customer. Boleh. Honda ya. Siap. Oke, barang langsung yang pertama. Ah, ini langkah nih, Bang. Yes, antik banget, 2011. Yes, GE8 1,5 EAT. Kalau dulu sebutan nama E ya, sekarang mah RS ya kali ya. Oke, E dulu ya. E. Matic ya. Matic 2011. KM 139 record, abu-abu. Oke. B-nya genap, selatan, pajaknya bulan 4, kaleng 2026. Berapa duit lepasnya? 130 juta. 130 juta. Ya. DP berapa, angsuran berapa? Nah, untuk hari ini nih, khusus Bang Hari Padi lagu kasih DP 2 juta doang. 2 juta aja? Iya. Angsurannya? Angsurannya 3,2-an. 3,2-an? 5 tahun? 5 tahun. Oke, harga cashnya? 130. 130. Nego lagi ya? Nego, oke. Okay. Oke, okay. Tapi kalau nggak suka tahun tua, Mbak Orin juga punya tahun muda. Bener dong. Oke, okay, yang mudanya ini, yang tipe apa, tahun berapa ini? Nah, ini aku ada Jazz RS 2018. Oke, KM berapa yang ini? KM-nya 92.000. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B ganjil, selatan, pajaknya bulan 3, kaleng 2029. Berapa duit kalau yang ini? Kalau ini cash-nya 230 juta, nego sampai jadi. Oke, DP berapa yang ini? DP-nya cukup 10 juta aja. Angsuran? 5,4. 5,4? 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya? Nah. Oke, jadi silakan pilih mau tahun muda, mau tahun tua. Yang penting belinya di Ambara Used Car. Kita bisa request DP juga, Bang. Bisa request DP ya? Iya, DP 5 juta boleh. Ya. Angsuran juga boleh request ya? Boleh. Oke, nanti tinggal telepon Mbak Orin ya, Mbak Orin, iya, ya. Oke, yang ini Mbak Orin, yang sedan-sedan dulu nih. Nah, yang ini apa nih? Barang apa nih? Punya City CVT 2019. KM berapa yang ini? Ini KM-nya 70 ribuan, Bang. Perorangan juga? Perorangan juga. Oke, surat-suratnya B genap, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 10, kaleng 2024. Berapa duit lepas ya? Lepasnya cukup 220 juta, nego sampai deal. 220 juta, nego sampai deal. Yes. DP berapa, angsuran berapa? DP-nya 10 juta, angsuran 5,7, 5 tahun. 5,7, 5 tahun. Oke, nego lagi ya? Nego lagi dong. Oke, nego lagi. Yang penting sama Mbak Orin nggak ada istilah kata nggak nego, Mbak Orin ya? Iya, yang ini Mbak Orin barang apa nih? Aku punya HR-V SE 2018. KM berapa ini? KM-nya cakep banget, Bang. Berapa? Kurang lebih aja. B-nya kan B genap, Depok, pajaknya bulan 1, kaleng 29. 30 ribuan. Yes, Bang. Berapa duit lepas ya? 238. 238. DP berapa, angsuran DP berapa? DP 15 juta, angsuran 5,9. 5,9. Iya. 5 tahun ya? 5 tahun dong. Oke. Dari tadi memang di sini jagonya kalau Honda Sawangan nih banyak banget CR-V bekas ya, Mbak ya? Benar sekali. CR-V bekas, yang ini masih ada lagi nih warna merah. Ini tipe apa, tahun berapa nih? Ini tipe 2,4 cc ya. Aha. Nah, dia ini bukan Prestige, non Prestige. Oke. Okay. Nah, KM-nya? Dia 2013, KM-nya 100 ribuan. Oke, okay. B-nya B ganjil, selatan, pajaknya bulan 1, kaleng 2029. Berapa duit lepas ya? 185 juta nego sampai deal. DP berapa? DP-nya kita kasih 10 jutaan aja. Angsurannya? Angsur 5 jutaan. 5 jutaan. Iya.
5 tahun ya? 5 tahun. Oke, tapi nanti teman-teman kalau mobil-mobil yang tadi yang di-review sama cowok-cowok terus ngerasa pengen yang hubungin Mbak Orin juga nggak ada masalah karena sama-sama di satu cabang ya Mbak Orin. Benar ya? Benar sekali. Di 08 berapa? 0896-0373-0413. Oke, jadi ketemu di YouTube ataupun di TikTok silahkan hubungi Mbak Orin, nomornya ada di sini. Boleh. Dan ada Instagramnya juga, ya. Ambara Yuskar. Kita cek barang yang sebelah sana yuk. Oke, kita lanjut lagi sama marketing perempuan dan kali ini kita punya Mbak Nova. Ya. Di 08 berapa Mbak? 08211400489. Oke, nanti nomor teleponnya Mbak Nova ada di sini dan ada Instagram juga dari Ambara Yuskar. Ya. Jadi kalian bisa hubungi 24 jam dari sekarang, ketemu di YouTube ataupun di TikTok. Silakan hubungi Mbak Nova ya Mbak ya. Ya. Langsung dari mobil yang pertama Mbak, Honda ya. Jazz. Jazz apa nih Mbak? Ini Jazz RS tahunnya 2017. Matic. KM? KM-nya di kurang lebih aja. Kurang lebih ya 50 ribuan. 50 ribuan, B-nya B genap, Depok, pajaknya bulan 8 kaleng 2027. Ya. Berapa duit Mbak Nova lepas ya? Aku buka di 220. 220 juta. Ya. DP berapa bisa? DP-nya di 15 juta, angsuran di 5.974. Oke, berapa tahun? 59 kali. 59 kali. Ya. Berarti DP itu sudah termasuk dengan angsuran pertama. Betul. Ya. Oke, kita geser ke mobil geser. Kedua. Yang mobil kedua ini kita punya Mobilio, betul ya? Betul. Oke, Honda Mobilio tipe apa, tahun berapa? Ini Mobilio RS Matic tahunnya 2017. KM berapa ini? 90 ribuan. Oke, perorangan ya. Ini nama PT. Nama PT ya? Nama PT. Nama PT, surat-suratnya B ganjil Ciledug, pajak ke bulan 2 kaleng 2027. Ya. Berapa duit lepasnya, Mbak? 170. 170. DP ya. Berapa, angsuran berapa? DP 10 juta, angsuran di 4,5, 59 kali. Oke, 59 kali, nanti harganya ada di sini, ada DP, ya. Ada angsurannya juga, dan ada nomor telepon Mbak Nova ya Mbak ya. Oke, kita bikin cepet, yang ini kita punya Honda BR-V ya. Ya. BR-V apa ini Mbak? BR-V RS Prestige Sensing. 2022. Oke, KM berapa yang ini Mbak? KM-nya di 30 ribu. Perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap. Pajaknya bulan 8 kaleng 2027. Berapa ya. Duit lepasnya ini? Lepas di 270. Oke. Okay. Kalau mau kredit bisa di DP-nya sebentar aku nyontek. Kurang lebih aja. 10 juta. Angsurannya? Angsuran 7 juta, 59 kali. Oke. Okay. DP, angsuran semua masih bisa berubah, harga cash, kredit semuanya masih bisa diatur lagi ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, okay. Honda CR-V apa nih? Ada dua ya Mbak ya? Ada dua. Oke, okay. Ini Honda CR-V apa nih? Ini CR-V 2400cc, tahunnya 2016, kilometer di 44.000. Oke, okay. Ini KM-nya berapa? 44.000. Oke, perorangan ya? Perorangan. Oke, okay. Surat-suratnya B genap, Tangerang, pajaknya bulan 3, kaleng 2027. Berapa duit yang ini Mbak? Ini aku buka 270, nego sampai jadi. 270, nego sampai jadi? Iya. Oke. DP berapa, angsuran berapa? DP 1 juta, angsuran 6,8, 59 kali. DP 1 juta? Iya. Oke, cuman bayar 1 juta udah bawa pulang CR-V ya, iya. Mbak ya? Pokoknya ini nego sampai jadi deh. Nego sampai jadi. Oke, kalau yang ini Mbak? Yang ini CR-V 2000cc, tahunnya 2017 Matic. Oke, KM berapa yang ini? KM di 60 ribuan. Oke, ini perorangan? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 6, kaleng 2028. Lepas berapa duit kalau yang ini, Mbak? 280. 280? Iya. DP berapa yang ini? Ini DP-nya di 15 juta, angsuran di 7 juta. 7 juta? Ya. Berapa tahun? 59 kali. 59 kali, kalian silakan telepon Mbak Nova, nomornya sekali lagi berapa Mbak? 08? 08211-400-4989. Oke, jadi video ini akan tayang di YouTube dan di TikTok, siapa cepat dia dapat silakan hubungi Mbak Nova sekali lagi dari Honda Pradana Sawangan atau Honda Ambara Yuskar Sawangan ya Mbak ya? Ya, betul. 24 jam dari sekarang dan ingat sekali lagi teman-teman, stoknya ada banyak banget ya. Dan ini tempatnya enak, bukan di basement atau bukan di lobi parkiran atau apapun. Jadi kalau kalian mau janjian jam berapapun di wilayah manapun silakan hubungi Mbak Nova buat lihat unitnya Mbak ya. Betul. Oke, ada yang mau tambahin lagi atau udah semua Mbak? Udah cukup sih. Lumayan panas soalnya. Lumayan ya. Panas. Oke, jadi silakan hubungi Mbak Nova, nomornya ada di sini dan silakan follow semua media sosial dari Ambara Yuskar Sawangan. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy ya Mbak ya. Enjoy.